السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang dihormati lagi dikasihi pegawai-pegawai masjid, seluruh jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Khabar semua malam ni, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini sekali lagi telah sama-sama dapat beramal dengan amalan yang soleh. Saya mendoakan kita semua dipanjangkan umur dan limpahan kebaikan dan rezeki, diberi kejayaan dunia dan akhirat, Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah malam ni kita mohon sumbangan daripada ahli jemaah sekalian untuk bangunan Ma'had Darul Quran Masjid Rusila. Sedang dalam pembinaan dan kita niat untuk kita mewakafkan untuk fi sabilillah insyaAllah. Tabung ada di belakang, disediakan oleh tatan kuasa masjid. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kita sambung balik kuliah kita dalam kitab Muka Syafatil Qulub, muka surat 62. Kita berhenti pada bulan yang lepas. Berkata musannif kitab ini rahimahullah Imam Ghazali menyebut, diriwayatkan dari Atha bahawa dirinya menemui Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, beritahulah kepada kami sesuatu yang menakjubkan yang anda lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah ni orang yang isteri yang paling rapatlah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berkahwin dengan Khadijah, Rasulullah tidak kahwin dengan perempuan lain. Maknanya setialah, kalau kita kira dari sudut ayat kita, setia sampai mati. Bila Khadijah meninggal, barulah Rasulullah berkahwin dengan ramai isteri-isteri. Bayangkanlah bagaimana Allah Ta'ala beri kekuatan kepada Rasulullah. Ramai isteri setelah umur 50 tahun ke atas. Maknanya bini ramai ni ketika umur 50 tahun ke atas. Kita 50 tahun ke atas setia pada yang satu. Rasulullah ramai kahwin. Dan antara isteri yang paling ia kasih lah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni apa ni, muda. Dia rapat dengan Nabi. Kan ada kan kumpulan penyanyi nasyid lah, dia buat lagu Aisyah kan. Masa itulah bagaimana kita melihat kehidupan berumah tangga Rasulullah. Bagaimana kasih sayang Rasulullah. Antara yang diamalkan, tidur satu selimut. Kita boleh amal lah sebab ia sunnah Nabi kan?
dengan isteri kita. Ni kita tidur suku-suku dak satu selimut, ya. Ha, itu kita muhasabahlah. Ha, ada orang kata ustaz tua dah tak, ha, selimut apa kau? Ay, jangan. Dia sunah Nabi dak kira tua muda, ya. Ha, kita dapat. Kemudian minum, ha, segelas dengan isteri Rasulullah. Ha, maknanya di mana bibir bertemu, ha, di situlah, ha, diminum oleh Aisyah, ha, bibir Rasulullah. Begitu juga bibir Aisyah digelah tu, ha, di situlah disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, banyaklah, ya, makan bersama, mandi bersama. Ha, itu merupakan di antara, ha, perkara yang membahagiakan rumah tangga. Ya, kalau orang nak kahwin ni, ha, begitulah. Dia mesti bermanja, bermesra dengan isteri. Kalau kita kahwin nak jadikan isteri hamba abdi, tak boleh apa cara langsung lah, ataupun kuli batok orang panggil, nah, nafkah batin tak bagi, ha, dah saya kahwin lah, ya, menyusahkan, ha, menyusahkan orang, ha, ya, ha, sebab isteri ni kita bila terkahwin kita mesti beramah mesra, bermanja, nah, menabur benih untuk zuriat dan sebagainya. Allah. Jadi Aisyah ni, ya, rapat. Terlalu rapat. Ha, sehingga dalam kitab Ulum Hadis menyebut antara periwayat yang top 10 dalam meriwayatkan hadis Nabi ialah Aisyah radhiyallahu anha. Ha, sebab itu terlalu rapat. Jadi atok, atok kata dia bertemu dengan Aisyah, ha, beritahulah kepada kami sesuatu yang menakjubkan yang kamu lihat dari Rasulullah. Sayyidatina Aisyah menangis, ha, lantas berkata, bagaimana tidak menakjubkan pada suatu malam baginda datang kepadaku lalu pergi bersamaku ke tempat tidur dan berselimut hingga kulitku bersatu dengan kulit Rasulullah. Allahu akbar. Ya. Kulitku bersatu dengan kulit Rasulullah. Ha, jadi kita kena tu lah, ni sunah Nabi ni. Ha, jangan kena bini kita pula kita tak buat benda ni, eh. Ha, buat, ambil peluang ni dapat pahala besar. Kemudian baginda berkata, ha, dan bersentuh kulit tu, baginda berkata, wahai puteri Abu Bakar, biarkanlah aku beribadah kepada Tuhanku. Ha. Nah. Maksud nak beribadah, ha, tak setuh lah ni, alah. Saya menjawab, kata Aisyah, saya suka berdekatan dengan engkau. Wahai Rasulullah, aku suka sangat, alah, bersama dengan kamu. Akan tetapi aku tidak akan menghalang keinginan kamu. Ha. Saya mengizinkan baginda. Lalu baginda mengambil tempat air dan berwuduk tanpa menuangkan banyak air. Ha, Rasulullah tak tuang banyak air. Kita banyak air. Dah ambil wuduk tapi Rasulullah tak banyak. Anda kita kan tengok ada kan Ustaz Syukri Ali, ya, dia cerita dah, dia ajar bagaimana air yang banyak ni boleh ambil air sembahyang kan. Dah, ha, maknanya, ha, tak mana, okeylah, ada masalah. Dah Rasulullah, ha, tunjuk dah cara bagaimana tak banyak air. Kemudian baginda berdiri untuk solat lalu menangis hingga air matanya bercucuran membasahi dadanya. Baginda rokok lalu menangis. Baginda sujud lalu menangis. Baginda berdiri lagi lalu menangis. Demikian seterusnya yang dilakukan oleh baginda sambil menangis hingga datang Bilal. Lalu saya izinkan ia untuk masuk. Kemudian saya bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis padahal Allah Ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang? Ha. Membimbang apa ya Rasulullah? Ha.
sedaklah dosamu diampunkan. Yang lalu ataupun yang akan datang dihapuskan. Baginda menjawab, tidak bolehkah aku jika aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur? Tak bolehkah aku nak jadi orang yang bersyukur? Maknanya bersyukur pada Allah Ta'ala. Antaranya melalui apa? Sembahyang. Sebab tu lah tanda orang yang apa ni bersyukur apa dia? Solat. Dalam perkara ni Rasulullah sebut ia boleh bersyukur. Sebab apa? Sebab diampunkan dosa dan sebagainya. Antara tanda syukur apa? Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman yang maksudnya dan surah Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang dan pada kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Demikian juga pada air hujan yang Allah turunkan dari langit. Lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya. Serta ia biarkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang. Kemudian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kuasa Allah, terapung-apung di antara langit dan bumi. Sesungguhnya pada semuanya itu ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaannya, kebijaksanaannya dan keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Ini menunjukkan bahawa sebaiknya kita tidak berhenti menangis. Berkenaan hal ini terdapat satu rahsia yang diisyaratkan dalam satu riwayat. Maknanya bagaimana orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menginsafi akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menangis memikirkan tentang keagungan Allah. Kita ni haluh ya di sisi Allah Ta'ala. Tak payah kita nak sombonglah atas muka bumi Allah Ta'ala. Kita kena ingat bahawa semua harta ni Allah beri pinjam je, so kita takbir molek. Allah nak tarik bila-bila masa je. Tengok orang di yang kena banjir yang dahsyat. Apa hilang rumah. Tak, tergelang rumah. Orang hok pergi bersih tu dia kata, ya Allah, seluknya dalam mana? Tak, dahlah barang-barang dah pakar dah kena buang belaka. Dahsyatnya ya Allah, Allah Ta'ala uji. Sekelip mata ada. Daripada kaya jadi miskin. Daripada miskin terus miskin. Maknanya ada benda Allah Ta'ala uji. Tak. Lepas tu kita jangan sombong sama jangan tu tak. Tengok orang yang ada kenderaan 2 3 4 wah habis tergelam belaka. Nampak kan? Sebab tu kita jangan sombong. Jangan sombong. Kita kena ingat semua milik Allah Ta'ala. Jadi pengajaran yang hebat lah. Tengok banjir tu, ya Allah, dengan air yang tinggi. Masya Allah. Ada masjid yang apa ni, masuk air tinggi mana? Kapal tu ambil video begini. Saya sekarang ni berada waktu subuh di masjid ni. Bayangkanlah. Nak tunjuk dahsyatkan ni. Sekadaan tak? Seorang Nabi berjalan di hadapan sebuah batu besar yang dari situ keluar banyak air. Lalu ia merasa hairan kepada batu itu. Ia rasa hairan kepada batu itu. Allah Ta'ala menjadikan batu itu boleh berbicara, boleh bercakap. Batu itu berkata,
sejak aku mendengar firman Allah Ta'ala, dan kayu bakarnya neraka adalah manusia dan batu. Surah Al-Baqarah ayat 24. Aku terus menangis kerana takut kepada Allah Ta'ala. Takut kepada Allah Ta'ala. Ia pun memohon kepada Allah Ta'ala agar diselamatkan dari api neraka. Allah Ta'ala menyelamatkannya. Setelah berlalu beberapa waktu lamanya, Nabi tadi melihat batu itu sedang menangis seperti dulu. Ia lantas bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Batu itu menjawab, "Dulu aku menangis kerana takut. Kini aku menangis kerana bersyukur dan bahagia." Menangis kerana apa? Bersyukur dan bahagia. Hati hamba Allah seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Tidak ada yang menghilangkan sifat kerasnya kecuali dengan tangisan dalam keadaan takut dan syukur sekaligus. Ya, orang yang hati keras ni, ia akan rasa, ia akan menangis juga akhirnya. Ya, keras mana kali pun ada masa ia akan menangis. Antaranya kerana takut dan syukur. Ia akan menangis. Tak keras. Antaranya bila menerima khabar yang mengembirakan, terlalu gembira sampai menangis. Antaranya terlalu takut. Sampai masa ia akan rasa takut. Ia akan menangis. Diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat ada seruan agar dibangkitkan al-hammadun. Mereka bangkitlah satu golongan, lalu diberikan bendera kepada mereka dan mereka pun masuk syurga. Para sahabat bertanya, siapa al-hammadun itu ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun. Allahu Akbar. Orang macam ni sama ada dia kaya, dia miskin, dia tetap bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukti syukur apa dia? Buat yang diperintah oleh Allah, tinggal yang Allah larang. Masya Allah. Miskin semayang, kaya semayang. Maknanya kita nak begitu lah. Kita nak begitu. Sebab antara kewajipan yang setiap hari yang orang boleh tengok, orang boleh saksi di hadapan mata kita, ialah mendirikan sembahyang. Yang paling afdal, berjemaah di masjid ataupun surau. Berjemaah, kan nampak? Itu orang Islam. Ataupun bersaksi bahawa itu tanda iman yang ada pada orang tu. Sebab apa? Dia memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya-Allah. Ya. Orang yang memakmurkan rumah Allah ni antaranya orang yang beriman pada Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Antaranya. Sesungguhnya yang makmurkan masjid-masjid itu ialah orang yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir. Kemudian mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat. Dalam hadis lain disebutkan mereka adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah dalam kesempitan dan kelapangan. Dalam riwayat yang lain, kesempitan dan kelapangan tetap bersyukur pada Allah Ta'ala. Dalam hadis ini, keadaan bagaimana pun tetap bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu saya sebut dah kan bulan lalu, bagaimana kita diberi nikmat yang terlalu banyak, tapi bagaimana kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita makan sedap mayang dok. Kalau makan sedap dok mayang ni macam binatang, macam kambing. Macam kambing lah. Makan sedap tu mayang dok. Bahkan lebih teruk daripada kambing lah, sebab kambing tak ada akal. Kita diberi akal yang sehat.
Dan tu kita kena jaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhamdu adalah pakaian Ar-Rahman." Allah Taala mewahyukan kepada Nabi Ayub alaihi salam, "Aku suka pada syukur sebagai hadiah dari para waliku." Allah Taala juga mewahyukan kepadanya tentang orang-orang sabar. Negeri mereka adalah negeri kesejahteraan Darussalam. Ketika mereka memasukinya, aku menambahkan kurnia kepada mereka. Allah juga mewahyukan kepada Nabi Ayub alaihi salam berkaitan dengan tentang orang sabar ni. Orang sabar, negeri mereka adalah negeri kesejahteraan Darussalam. Ya, ini sabar. Sebab tu sabar di antara sifat mahmudah yang hebat. Kalau kita dalam dakwah, sebagaimana yang disebut oleh Abdullah Nasir Ulwan, kena ada sifat yang pertama iman, ikhlas, berani, sabar dan yakin dengan pertolongan Allah. Iman ni kena ada pada orang yang berdakwah. Pertama beriman, yang kedua ikhlas dalam kerja dakwah dia. Bukan-bukan senang. Yang ketiga berani. Mesti ada keberanian. Kalau tak berani susah lah. Nak cakap depan orang tak boleh kalau tak berani. Kemudian yang keempat sabar. Sabar ni penting ni. Sabar dalam melaksanakan taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar ketika terkena musibah atau bencana atau apa saja. Tingkat paling tinggi ialah sabar pada tipe musibah ni. Bukan senang. Jadi orang sabar ni negeri ialah Darussalam. Ketika turun ayat tentang harta pusaka, Sayyidina Umar radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah harta yang harus diambil? Baginda menjawab, hendaklah siapa pun di antara kamu mengambil lisan yang selalu berzikir dan hati yang selalu bersyukur. Dia memerintahkan agar kita mengumpulkan hati yang selalu bersyukur sebagai ganti mengumpulkan harta. Apa maksud di sini? Yang penting kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Harta banyak pun kalau tak bersyukur tak jadi kau. Kita nak keluarga yang bersyukur. Nak bina keluarga yang bersyukur ni bukan senang. Ia memerlukan kepada perbelanjaan, pengorbanan, mujahadah. Cuba kita muhasabah. Anak kita ada berapa orang? Kemana anak kita? Bagaimana kita muhasabah? Yang pertama Al-Quran dia. Itu muhasabah tak? Kita tengok bagaimana Al-Quran anak-anakku. Adakah anak-anakku boleh baca Quran? Pastikan yang tak boleh baca Quran, kita ajar dia. Ataupun kita atur mari-mari start ke suruh ajar. Pastikan anak kita semua boleh baca Quran. Masya Allah, bukan senang nak buat ni. Memerlukan pada pengorbanan sungguh. Boleh baca Quran, perkuliahan semayang. Pastikan anak kita semayang tak tinggal lima waktu. Hak fardu ni, hak sunat tu atas dia lah. Tapi hak fardu ni, pastikan anak kita semayang fardu. Kecerdikan Allah Ta'ala bagi pada anak-anak kita. Ada anak kita yang cerdik, ada yang kurang sikit. Itu biasa dalam keluarga.
Ada Allah kurnia, sekedik belaka. Ha, ada dah anak doktor, semua dah jadi doktor belaka. Anak jadi doktor kan senang. Oh, macam Allah. Kita tengok. Ada anak tu hafaz Quran belaka. Masya Allah. Oh, hebat. Kan senang nak hafaz Quran ni. Nah, tapi kalau kita ada anak kita yang hafaz Quran, oh memang memang hebat. Kena bina ni keluarga yang bersyukur. Ibadat. Kita tambuh lah. Oh, hebat anak-anak kita ni. Lawyer apa ni, mayang dah. Tambuh. Dah jadi. Baik tak beri kebajikan pada kita. Bila dah semayang, dia dah doa untuk dia dan doa untuk kita. Nah, dia tu tak berkat dah hidup. Nak agak nak beri berkat pada kita. Bayar. Apa tu pentingnya? Tarbiyah pada anak-anak ni. Kita habis duit banyak pun tak ada masalah. Yang penting dia boleh baca Quran, dia boleh sembahyang. Itu pun Allah, hati kita dah hebat dah, maknanya gembira dah. Gembira sangat-sangat. Yang kita nampak orang boleh WPT, oh wagu alhamdulillah WPT, tapi mana dak sembahyang. Aurat dak tutup. Allah jeng kita. Kita kena muhasabah benda. Sebab apa? Kita semua akan mati. Kalau anak kita tak mati tak apa. Tak mati. Ikut mu nak jadi raja rimah pun mu tak mati. Tapi mati. Bila mati ni, doa lah kubur ni, bagaimana hadis-hadis Nabi cerita, lah kubur tu gelak dah. Ditemani oleh orang yang busuk bangau bau. Hodoh muka. Dah lah busuk macam sapah. Lebih busuk ada sapah lagi. Sapah dibangkitkan. Lah kadang begitu dahsyat. Tapi kalau kita boleh anak-anak yang baik, anak yang bagus, amal soleh lah. Bagaimana? Ia akan mati dalam keadaan ditemani oleh orang yang berwajah cantik, bau harum. Itu dia. Ini memerlukan kepada apa? Pada kepercayaan. Kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nak percaya ke tak percaya? Tengok. Kita ni. Kalau orang tak percaya, kenapa tak? Tak? Ngaruk mereka tu. Tu orang tak percaya tu. Orang tak beramal. Tapi kita orang beriman yang tawaduk. Tak? Percaya pada Rasulullah, percaya pada Allah Ta'ala. Kita akan merubah, islah diri kita. Jadi orang, keluarga yang, yang disebut sini, keluarga yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sementara Ibnu Mas'ud berkata, syukur adalah sebahagian daripada iman. Syukur ini berkaitan dengan hati, lidah dan anggota tubuh yang lain. Dengan hati bermaksud mengerjakan kebaikan dan menyembunyikan daripada pandangan orang lain. Dengan lidah adalah dengan mengucapkan syukur pada Allah melalui pelbagai pujian yang ditujukan kepada Allah. Sedangkan dengan anggota tubuh yang lain adalah dengan menggunakan semua kenikmatan dari Allah dalam mentaatinya. Dalam mentaatinya. Itu dah hati, lidah dan anggota tubuh badan. Yang dengan itu ia menjaga diri daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Ibnu Mas'ud sebut. Maknanya hati, lidah dan juga anggota. Maknanya beribadah, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga diri daripada kemaksiatan kepada Allah. Dengan demikian, syukur mata adalah menutupi aib setiap Muslim yang dilihatnya. Kita diminta supaya, kata Ibnu Mas'ud, apa? Syukur mata adalah menutupi aib setiap Muslim. Kita tutup aib. Orang yang menutup aib saudara dia, pada hari kiamat ditutup aib. Allahu Akbar. Senak benda ni. Nikmat kita bersyukur dengan mata. Syukur telinga adalah menutupi aib setiap Muslim yang didengarnya. Ini termasuk syukur akan nikmat Allah dengan anggota badan. Syukur dengan lisan adalah menampakkan keredaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang diperlihatkan. Kita redha dengan ketentuan Allah Ta'ala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang sahabat, bagaimana engkau memasuki waktu pagi? Sahabat itu menjawab, dengan kebaikan. Rasulullah SAW mengulang pertanyaan itu hingga 3 kali. Untuk ketiga kalinya orang itu menambah, dengan kebaikan saya memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, inilah yang aku inginkan darimu. Ya, berpagi dengan kebaikan, berserta memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkanlah kita bangun pagi tu kita hidup kembali, macam hidup kembali lah. Kita pun baca lah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu menampakkan kita syukur. Kemudian kita buat apa? Pagi dengan kebaikan, amal-amal yang soleh. Dengan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar, comelnya. Kita menampakkan syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama salah sengaja saling bertanya dengan maksud agar yang ditanya mengungkapkan rasa syukur dan menjadi orang yang taat dan mengucapkan rasa syukur kepada Allah dengan penuh ketaatan pula. Tujuan mereka bukan riak dengan cara menampakkan rasa syukur itu. Orang para salafus salih saling bertanya supaya apa? Supaya sahabat dia memuji Allah Subhanahu. Khabar ini, alhamdulillah, syukur pada Allah. Kalau senyap sampai ke malam tu, tak ada. Tapi bila kita bertanya khabar begini-begini, menzahirkan rasa syukur. Bukan kita riak, tapi menzahirkan kita rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi. Sebab tu kita bilang kan, bila kita balik rumah kan kita beri salam. Maknanya itu. Di sana ada dialog. Macam mana sehat. Itu antaranya. Setiap hamba ditanya tentang suatu hal sedangkan ia berada di antara syukur, pengaduan dan diam. Syukur adalah ketaatan, sedangkan pengaduan kepada selainnya adalah kemaksiatan yang buruk dari orang yang beragama. Bagaimana tidak buruk mengalihkan pengaduan daripada pengaduan kepada maharaja yang menguasai segala sesuatu kepada pengaduan terhadap sesama hamba yang dikuasainya dan tidak berkuasa terhadap sesuatu apapun. Jadi yang layak bagi seorang hamba jika tidak mampu bersabar atas ujian dan qada, sementara kelemahan membawanya kepada pengaduan, adalah menjadikan pengaduannya kepada Allah. Dialah yang memberi ujian dan berkuasa untuk menghilangkan penderitaan. Madu pada Allah Ta'ala. Barulah kita berdoa. Allah Ta'ala kasih kepada hamba yang berdoa kepadanya. Jangan bakhil nak berdoa. Berdoa. Mari musibah ke apa ke, jangan duk geger marah ke orang, marah ke macam-macam. Mengadu pada Allah. Sabar ni ketentuan Allah Ta'ala. Macam apa ni, dalam video kan viral, dia pergi apa ni, dia pergi melawat orang yang di Shah Alam tu kan, dia pergi raung-raung dengan kat pucat Alam apa semua, orang duk marah ke bomba lambat sapa ke pengitaan apa ni, yang apa ni perkhidmatan awam tu lambat sapa dan sebagainya. Jadi orang tu kata kena muhasabah lah, jangan marah orang. Panji opso-opso ni siapa dia? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak uji kita, muhasabah diri. Mu jaga rumah opso-opso, jaga kenderaan. Tapi mu rumah Allah mu tak jaga. Mu tak makmur pun rumah Allah Ta'ala. Tak gi pun. Kalau gi semayang cuma apa, lewat-lewat tau. Maknanya muhasabah kok. Ingat ni semua air besar apa semua kali Allah Ta'ala datang kan nak uji kita.
Lama ni kita duk jaga rumah, jaga kenderaan. Kenderaan banyak, masjid tak siapa. Nah, tu muhasabah. Tu penceramah dalam video lah kata. Ha, kita ulah sikit gitu lah maknanya. Nah. Ha. Muhasabah. Mu tak kena sedak lah. Betul. Kita tak kena, tapi kita diajar itu cara dia bila kita kena. Ha, muhasabah. Kita tambuh benda-benda gitu datang pada kita. Nah, azab. Bayangkanlah rumah tak ada. Rumah kereta habis rosak. Kalau duit ada dalam bank puluh-puluh ribu, ratus ribu, apa ke? Nah, itu pun susah ke? Ha, ni tak ada benda habis. Ha, selas pinggir. Nak selamat tak boleh dah. Air laju. Ha, begitu. Hak mati lagi, apa semua sekali. Ha, muhasabah diri. Ha, waktu keadaan dia. Pengaduan kepada selain Allah adalah kehinaan. Menampakkan kehinaan kepada hamba yang juga merupakan hamba seperti dia adalah kehinaan yang amat buruk. Allah Ta'ala berfirman, innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhlukuna ifka innal ladhina ta'buduna min dunillahi لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. Kamu hanyalah menyembah berhala-berhala yang diperbuat oleh orang, tidak menyembah Allah yang mencipta segala-galanya, dan kamu hanya mengadakan penyembahan yang dusta. Sesungguhnya mereka yang kamu sembah yang lain dari Allah itu tidak berkuasa memberi rezeki kepada kamu. Oleh itu carilah rezeki dari sisi Allah dan sembahlah akan dia serta bersyukurlah kepadanya. Ha. Sebab itulah orang yang menyembah makhluk nah hina sehina-hinanya. Ha. Sebab makhluk patung berhala ke apa tak boleh buat benda apa. Ha. Allah Ta'ala segala-galanya. Ini keyakinan yang mesti ada pada kita. Sebab itulah kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Kita dipilih di kalangan orang-orang yang beriman, orang Islam. Bersyukur sangat-sangat. Bagaimana? Nah, kita ni penghuni yang sedikit. Hamba Allah yang sedikit, yang bersyukur. Yang sedikit. Ya. Sebab orang kafir yang menghuni dunia ni ramah. Nah. Orang Islam kalau ada pun 1/3. Dah 1/3 tu pula. Kita tak tengok lagi. Hak togok arak, hak minta semayang. Nah, ha tu. Hak beriman ramai mana. Nah, sikit. Lepas tu lah Allah SWT sebut. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Amat sedikit di kalangan hamba-hamba tu orang yang bersyukur. Dan surah Al-A'raf ayat 194. Innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Sesungguhnya benda-benda yang kamu seru selain Allah adalah makhluk-makhluk seperti kamu. Oleh itu cubalah menyerunya supaya benda-benda itu dapat memperkenankan pemenang kamu. Kalau betul kamu orang-orang yang benar. Kalau betul mu benar, doa lah pada mereka. Diriwayatkan bahawa satu perutusan datang kepada Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz. Lantas seorang pemuda berdiri untuk berbicara. Wakil kau ni budak muda, tukang bicara, tukang wakil cakap. Wakil cakap ni budak muda. Akan tetapi Khalifah Umar berkata, dahulukanlah orang yang lebih tua.
Khalifah Umar bin Abdul Aziz kata, dahulukan orang yang lebih tua, ha, membudak lagi, ha, gitulah. Lalu kata pemuda itu, ya Amirul Mukminin, kalau suatu perkara dinilai daripada usia, di kalangan kaum Muslim ada orang yang lebih tua dari kamu. Ha, dia kata pada khalifah. Nah, kalau dia kata apa? Kalau sesuatu perkara dinilai daripada usia. Ha, sebab Khalifah Umar Abdul Aziz muda. Muda, dah sampai 50 tahun. Ha, jadi khalifah muda. Ha, lepas tu pemuda tu kata, dah kalau sesuatu dikira daripada usia dia muda, mana muda tak layak lah, mana jadi khalifah. Sebab orang lebih tua dia lagi. Ha, gitu maksud dia. Ha, dia khabar gitu. Ha. Lalu Khalifah Umar kata, ha, kalau begitu, cakap. Ha, bicaralah. Ha, ha, maknanya. Maksudnya, Khalifah Umar tu setuju dengan hujah orang muda tu. Nah, jika sesuatu, cuma kita ambil ni. Kalau suatu perkara dinilai daripada usia, di kalangan kaum Muslim ada orang yang lebih tua dari kamu. Ini ucapan yang masyhur, kisah. Jami' Amr bin Al-As, masa saya belajar dulu, ada dia tepek kata-kata budak ni ketika berbicara dengan Umar bin Abdul Aziz. Saya lupa matang dia. Pemuda itu kemudian berbicara, kami bukanlah utusan yang mengharapkan sesuatu, dan bukan pula utusan yang takut. Sebab tentang harapan, keutamaan kamu telah menghantarkannya kepada kami. Sedangkan tentang ketakutan, keadilan, anda telah menghindarkan kami darinya. Kami hanyalah utusan yang bersyukur. Kami datang kepada kamu untuk berterima kasih kepada kamu secara lisan, secara lidah. Masya Allah. Ya, ini menunjukkan bahawa bagaimana penghargaan kaum ini kepada Khalifah Umar. Nak khabarnya, bersyukur pada apa yang dikurniakan kepada mereka. Ini merupakan di antara penutup yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Syukur, insya Allah. Pada kuliah yang akan datang, insya Allah kita sambung bab yang seterusnya, keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, surat 67 insya-Allah. Apa yang penting bagi kita, insya-Allah kita istiqamah dengan amalan-amalan yang soleh insya-Allah. Muhasabah diri kita, keluarga dan anak kita insya-Allah. Pastikan keutamaan agama. Insya-Allah. Hal lain sekali tak apalah, tapi yang penting jangan tak reti semayang, jangan tak reti baca Quran di kalangan anak kita ni. Rugi. Kita akan merasai kerugiannya. InsyaAllah jangan lupa sumbangan untuk Ma'had Darul Quran yang telah membina bangunan apa ni di Kampung Rusila insyaAllah. Kami ada pelajar 1,200 orang. Dan MasyaAllah dari sudut semua memerlukan kepada sumbangan insyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shirara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. يا الله sembuhkanlah orang yang sakit di kalangan kami dan rahmatkanlah orang yang telah meninggal di kalangan kami. يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.